kepada Gubernur Akademi Kepolisian. Hormat! Kegiatan latihan kepemimpinan atau disebut dengan nama ULET ini adalah merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh para taruna. ULET itu berarti tidak gampang putus. Tidak gampang putus asa. Kemudian disertai juga dengan kemauan yang keras untuk melakukan kegiatan dalam meraih tujuan atau cita-cita. Taruna nanti akan dilantik menjadi seorang perwira Polri. Kalian sebagai pemimpin dimanapun kalian ditugaskan. Oleh karena itu kalian harus mempunyai jiwa yang ulet. Tidak putus asa, tidak gampang menyerah. Dalam kondisi apapun, sebagai seorang perwira harus mampu berpikir dengan jernih, mampu menganalisa permasalahan, dan juga harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, apapun kondisi. Selain memperkenalkan kemampuan dasar brigade mobil, itu juga sebagai sarana untuk melatih mental kalian, melatih sikap kalian, menguji mental kalian. Sebagai insan hamba Tuhan yang bertakwa tentunya, tolong tetap melaksanakan jaga ibadah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Siapkan mental dan fisik kalian selama mengikuti pelatihan di Watu Gosek. Ikuti semua kegiatan latihan dengan sebaik-baiknya. Ikuti dan laksanakan perintah instruktur. Perlu saya ingatkan, status kalian adalah taruna sebagai peserta gini. Apapun pangkatnya, para instruktur adalah atasan kalian. Kalian wajib menghormati. Jaga kesehatan kalian. Jaga protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Saya minta kalian jangan melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran berat. Kalau kalian melakukan pelanggaran berat, kalian sudah tahu prosesnya, sudah tahu sanksi minimalnya, dan pasti kalian tidak lulus.